Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ada fathah bertemu dengan alif, di sini kita hukumi dengan mad tabi'i. Wajib dibaca cukup dengan dua harakat. Kemudian jaa, nah, kita temukan di sini mad tabi'i, namun dia bertemu dengan hamzah. Hamzah dan dia berada dalam satu kesatuan kata jaa. Ciri-cirinya mad wajib maupun mad jaiz, di sini ada benderanya biasanya di atas tulisan atau huruf itu. Maka karena mad wajib, maka wajib dibaca panjang sepanjang 6 harokat. 6, 5 sampai 6 harokat. Idza jaa, tidak boleh 2 harokat. Jaa, wajib 5 sampai 6 harokat karena wa wajib. Nasrullahi, lamul jalalah, kalimat Allah yang diawali sebelumnya dengan dhammah atau u, maka dibacanya tebal. Rullahi wal fath, di sini ada alif lam bertemu dengan fa. Alif lam izhar qamariyah, zahir izhar, kita bacanya wajib dengan dibaca alif lam. Tidak boleh kita masuk langsung kepada huruf fa. Wal fath, ketika ada akhir atau waqaf di akhir ayat, ada huruf yang mati sebelum dua hurufnya mati seperti yang terdapat pada ayat ke-1 ini, maka kita tetap membaca keduanya namun dengan lirih dengan huruf yang terakhir. Wal fath, haknya tipis, haknya dibaca dengan tipis tapi tetap wajib kita baca, bukan fat wal fat tapi tetap wal fat. Kita lanjutkan. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'ai, ai ada fathah kemudian disusul dengan ya yang mati, maka kita hukumi dengan mat lain dengan lembut. Ra'ai jannasa, alif lam bertemu dengan nun, di sini masuk alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Idgham artinya memasukkan, dia menghilangkan alif lam langsung masuk kepada annasa. Fathah na bertemu dengan alif, maka dibaca dua harakat sebagai mad tabi'i. Nasa yadkhuluna, dal yang mati berada pada tengah-tengah dan berada pada awal kalimat atau ayat, maka hukum tajwidnya adalah qalqalah sughra, kecil, pantulannya cukup yang ringan. Yadkhulu, ya yad khuluna, ada dhammah bertemu dengan waw sukun, kita baca dua harokat karena hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Khuluna fi dini, ada ya ini bertemu, maaf, ada ya ini yang mati, ya sukun diawali dengan kasrah, ada fi dan di, dua-duanya berhukum tajwid mad tabi'i. Dua harakat fi dini. Nah, kalimat Allah atau lamul jalalah yang diawali dengan kasrah ni, ni, maka Allahnya dibaca tipis. Nillahi afwaja, waw yang fathah kemudian dia bertemu dengan alif, maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i.
ja. Di sini ada mad tabi'i namun berfathatain. Dia masuk kepada hukum mad. Nah, nama di sininya hukum tajwidnya adalah mad iwad. Mad iwad. Dibacanya dua harokat seperti mad tabi'i. Af waja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih. Jangan dibaca tebal seperti huruf H. Fasabbih. Tapi tipis. Fasabbih. Ha. Bihamdi. Di sini ada mim mati. Mim sukun. Bertemu dengan huruf dal. Maka hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Harus dibaca dengan jelas. Izhar syafawi mim. Ini bibir. Bibirnya harus terketup dengan sempurna. Bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini ada ra yang mati. Kemudian disusul dengan waqaf. Maka ra-nya kita baca. Ha-nya kita baca dengan tipis atau sedikit. Wastaghfir. Fir. Tetap kita baca ha-nya tanpa meninggalkan bacaan ha tersebut. Untuk yang terakhir. Innahu kana tawwaba. Innahu inna dibaca gunnah karena nun bertasydid. Nun bertasydid dan mim bertasydid adalah hukum tajwidnya berupa gunnah. Kita tahan dan kita dengungkan. Innahu hu di sini dibaca dua harakat. Hu innahu kana ka. Dua harakat karena matabi'i dia fathah bertemu dengan alif. Kana tawwaba. Tawwa di sini fathah wa bertemu dengan alif dibaca dua harakat karena masuk ke dalam matabi'i. Waba ada fathatain bertemu dengan alif. Dia berada pada akhir waqaf atau akhir ayat. Dibaca seperti kita membaca matabi'i. Ba'nya dibaca jelas. Bukan kitaban. Mati. Tapi kitaba. Dua harakat. Ba. Bukan kita. Bukan tawaban. Tapi tawaba. Bukan dibaca ban. Tapi dua harakat. Tawwaba. Jadi seperti itu. Mari kita ulangi dalam surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba sadaqallahul azim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!